ini Sarwo Edi Wibowo lahir. Sebelum berperan besar dalam penumpasan PKI pasca G30S, ada dua peristiwa dalam awal karir Sarwo yang sempat jadi kontroversi. Pertama, saat pasukannya di Kulon Progo dibombardir oleh militer Belanda. Sarwo memecah pasukannya agar bisa segera mencapai tujuan. Namun keputusan tersebut ternyata berakibat fatal, karena anak buah Sarwo kebanyakan masih muda dan belum terlatih. Mereka pun jadi kebingungan, tidak bisa menemukan lokasi tujuan. Kedua, saat diangkat sebagai kepala staf RPKAD oleh Ahmad Yani. Pengangkatan itu ditolak oleh sebagian besar RPKAD terutama Beni Murdani karena menilai Sarwo tak punya kualifikasi sebagai komandan. Akibatnya, Beni pun dimutasi ke Kostrad hingga ia sempat patah arang. Meski kemudian namanya naik setelah menumpas orang-orang PKI, Soeharto yang tak ingin memiliki pesaing membunuh karir militer Sarwo secara perlahan.